Emang ada rumah dua lantai harga 800 juta yang lokasinya tidak jauh dari Raya Mer? Kita cek sama-sama rumah yang satu ini ya, teman-teman. Jalan di depan rumahnya juga lebar, bisa untuk dua mobil, jadi meskipun harga 800 juta, mobil masih bisa masuk. Area carportnya ini masih bisa muat untuk satu mobil. Fasadnya juga menarik, dengan model Skandinavian, dengan warna coklat tampak hangat. Jadi kalian lihat sendiri, ini ada rumah dua lantai, kondisinya masih baru gres, ukuran dimensi tanahnya 5x10. Kita masuk ke dalam rumahnya ya. Area carportnya cukup luas, jadi masih nyaman. Di bagian dalam ini masih ada sedikit space untuk area ruang tamunya. Dan di sebelah kanan ini ada tangga untuk menuju ke atas. Kita masuk dulu ke dalam. Di bagian sebelah kanan ini, di bawah tangganya, kita mendapati area kamar mandi yang di lantai 1, yang mana di sini menggunakan shower. Tepat di seberangnya ini, kita mendapati area kamar tidur yang di lantai 1. Ukurannya cukup luas, dengan jendela yang juga ekstra lebar. Jadi ada sirkulasi udaranya seperti ini. Dan di bagian depannya ini, kita mendapati area dapur daripada rumah ini. Dengan void tinggi ke atas, sehingga ada sirkulasi udara saat memasak, membuat rumah ini tetap nyaman kan? Oke, kita lanjutkan perjalanan kita untuk melihat ke lantai duanya. Jadi rumah ini harganya 800 juta teman-teman. Dengan bangunan dua lantai, kondisi masih baru gres. Di lokasi yang sangat strategis, berjarak sangat dekat dengan Raya Mer. Sangat cocok bagi kalian yang masih cari rumah area Surabaya. Bangunan dua lantai, bangunan baru gres, harganya cuma 800 juta saja teman-teman. Wow, menarik ya. Kita lihat lantai duanya. Di area lantai duanya ini terdapat dua kamar tidur dan ada satu kamar mandi di luar nih. Kita coba lihat ya. Layoutnya juga masih nyaman banget dengan ukuran dimensi 5x10 rumah ini. Kita lihat di sebelah kanan terlebih dahulu. Di sini kita mendapati area kamar mandi yang di lantai 2 juga menggunakan shower seperti ini. Di bagian belakang ini ada area untuk ruang jemurnya dan juga area servisnya dengan ruang terbuka. Sehingga masih ada sirkulasi udara dan juga pencahayaannya bagus banget. Ini ke arah dapur yang di bawah tadi. Aman ya. Jadi rumah ini meskipun ukurannya compact tapi fungsional banget kan. Ini ada dua kamar tidur di area lantai 2-nya. Dan setiap kamar tidurnya ini dilengkapi dengan jendela, sehingga tetap ada sirkulasi udara dan juga pencahayaan. Nyaman banget gak nih teman-teman? Menarik banget ya. Dan yang menarik juga, rumah ini dilengkapi dengan area balkon depan. Jadi kapan lagi kalian punya rumah harga 800 juta, kondisi baru gres, bangunan dua lantai di area selangkah dari Raya Mer. Buruan DM ya teman-teman, mumpung masih ada unitnya. See you!